Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau bikin es milau cincau. Ini kesukaan anak saya banget. Ini bisa juga untuk buka puasa ya. Ini bahan-bahannya sangat sederhana dan bikinnya sangat mudah sekali. Ini yang pertama ada cincau hitam, es batu, 2 saset milau sama 2 saset kental manis coklat. Ini tambahan saya kasih meses aja. Oke, sekarang saya mau potong cincaunya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, bantu subscribe, like, and share-nya ya. Yang pertama ini cincaunya mau saya potong kecil-kecil. Oke, ini udah selesai saya potong kecil-kecil. Yang sebagian lagi saya mau coba serut biar berbeda. Oke, ini yang saya serut panjang-panjang seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan blender milau sama susunya. Ini es batunya juga. Kalau nggak suka dingin bisa diganti dengan air biasa. Tinggal tambahkan air. Kalau mau ditambahkan gula juga bisa, kalau yang suka manis banget. Ini saya tidak tambah gula karena susunya udah manis. Kita tinggal tuang aja. Oke, ternyata untuk 2 saset milo sama 2 saset kental manis jadinya banyak, jadinya segini. Ini tinggal saya tambahkan mesesnya aja. Oke, udah jadi. Ini bikinnya gampang banget. Bisa dicoba di rumah ya. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.